Sekarang semuanya udah jelas. Ana sendiri yang milih kebaya itu buat saya, Man. Karena di mata dia, saya tuh cuma sekretaris. Nggak pantas jadi istri kamu. Eva tolong. Buktinya dia yang bilang. Kalau saya itu cuma sekretaris kamu. Saya itu cuma seorang sekretaris yang mimpi nikah sama bosnya. Kalian ini memang tukang bikin gara-gara. Iya, firasat saya memang benar, Ma. Mestinya mereka kita usir. Ana sih pakai berbaik hati segala ngenali mereka sama si Eva. Saya akui saya salah. Saya telah menyinggung perasaan Eva. Tapi kami kan cuma mau mengemukakan pendapat, Ratna. Siapa tahu Arman itu salah memilih jodohnya. Dan saya tidak menyangka sama sekali kalau Eva mendengarkan semua itu. Iya, informasi yang kami peroleh dari Ana, katanya Eva itu sekretarisnya Arman. Makanya kami khawatir. Ah, sudah. Tidak usah banyak bicara lagi. Lebih baik kalian pergi dari sini sebelum semuanya kacau. Setiap kali Tante dan Om muncul, pasti ada masalah. Ya, tapi kan... Ana, suruh mereka pergi. Dan suruh mereka tinggalkan rumah ini. Iya, Ma. Diam aja sih, kami berdua ini disalahkan begini. Mas, saya benar-benar nggak tahu harus ngomong apa. Loh, kok tidak tahu? Kan kamu sendiri yang bilang kalau si Eva itu sekretarisnya Arman, ya kan? Benar kan kamu yang bilang begitu, Ana? Oh enggak, tadi kan Tante tanya sama saya, Kak Arman kenal di mana sama Eva? Saya bilang ya teman sekantornya Kak Arman. Iya, tapi gara-gara informasi dari kamu, jadi kami yang dipersalahkan. Saya minta maaf, benar-benar saya minta maaf. Tapi saya nggak ada maksud untuk merendahkan Eva, benar. Sudahlah. Mertua kamu itu memang emosional. Padahal ini cuma salah paham. Kenapa harus besar-besarkan sih? Iya. Kamu harus kasih pengertian sama mertua kamu. Agar nggak ada terjadi salah paham. Betul kan, Mas? Iya. Iya, Tante. Ya. Jangan sampai mertua kamu itu tambah benci sama kami berdua, Ana. Tolong ya. Ya, ayo, Vin. Ayo, Nah. Assalamualaikum. Eva, kamu jangan seperti anak kecil. Kamu batalkan acara makan malam ini bersama keluarga saya hanya karena... Hanya? Ini kan masa perasaan saya. Ya, saya ngerti kamu marah, tapi... Saya nggak marah, Man. Saya ini siapa sih? Saya nggak punya hak untuk marah. Saya justru sadar kalau apa yang dikatakan Ana sama keluarga kamu itu benar. Eva, itu tidak benar. Yang menentukan pantas atau tidak pantasnya adalah saya. Karena kamu menikah dengan saya, bukan sama keluarga saya. Sekarang saya sadar
dan saya terima apa anggapan Ana. Kalau saya ini, saya cuma sekretaris. Saya akan bicara sama Ana. Maksudnya? Ya, supaya dia tidak bicara sembarangan lagi sama kamu, ya. Tapi saya mohon sama kamu ya, jangan batalkan acara makan malam ini. Karena ini sangat penting sekali untuk pernikahan kita. Aduh, saya jadi nggak enak banget ya. Bahkan saya nggak ada maksud apa-apa. Kamu nggak salah. Kamu kan cuma jawab pertanyaan Om Hasim. Kamu bilang bahwa Eva itu sekretarisnya Arman. Salahnya di mana? Ya, tapi sekarang Om Hasim jadi kepikiran. Tante Vina jadi kepikiran. Terus, aduh, Eva jadi tersinggung. Gimana dong? Kalau saya sih nggak peduli dengan perasaan Eva. Justru saya khawatir dengan perasaan Kak Arman. Mudah-mudahan Kak Arman nggak berantem sama Eva gara-gara ini ya. Iya. Mudah-mudahan. Adrian, Ana? Ya? Arman dan Eva sudah kembali. Maaf ya, Lik. Kalau sikap saya kekanak-kanakan. Nggak apa-apa, Fa. Kami ngerti kok, wajar kalau kamu tersinggung. Saya sudah berjanji sama Eva. Tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman. Kak Arman, Eva. Mama udah nunggu di ruang makan. Tolong jangan tangkap suami saya mohon, Pak. Kami harus menjalankan perintah. Hukum harus ditegakkan, Bu. Bu, memangnya Bapak salah apa, Bu? Kalau Bang Umar di penjara, nanti saya dan anak saya makan apa, Pak? Tapi suami Ibu telah melukain dua orang. Bahkan salah satu mereka meninggal dunia, Bu. Masya Allah. Begitu kami mendapatkan surat jalan dari dokter, suami ibu akan kami tahan. Permisi, Bu. Bu. Kalian ngeliat Tino nggak? Enggak. Emang kenapa sih? Kamu belum puas yang ngerjain Tino? Iya. Kasian tuh si Tino. Kemarin, gara-gara kamu, si Tino itu kepalanya berdarah. Kemarin kamu ditegur Bu Sri ya? Kenapa dimarahi Bu Sri? Pokoknya, kalau sampai kamu diomeli sama Bu Sri, yah, mau bagaimana lagi? Kita nggak mau ikut-ikutan. Iya, Gil. Jangan bawa-bawa nama kita. Kita kan nyorakin Tino. Pulang yuk. Yuk. Mungkin ini memang sudah hukuman buat Bapak. Aku ikhlas. Aku sudah banyak membuat kesalahan. Aku membuat Ibu dan Beno menderita karena ulahku. Bapak nggak boleh. Bapak nggak boleh masuk penjara. Ben, Bapak punya kesalahan. Bapak harus tebus. Yang penting, kamu jangan ikut ulah Bapak. Ya? Jadi anak baik, jangan cari masalah. Jangan judi, jangan minuman keras. Ya. Bu, sampaikan terima kasihku. Sekaligus permintaan maaf pada Mbak Ana. Saudara Umar, kami sudah mendapatkan surat jalan dari dokter. Jadi Saudara Umar harus ikut kami sekarang juga ke rumah tahanan. Brigadir, siap. Cepat bawa dia. Jangan tinggalin Beno, Pak. Ben,
Jaga ibu ya. Bu Bapak, Bu. Bu Bapak. Bapak. Sabar ya, Nak. Ingat pesan Mbak Ana. Orang sabar disayang Allah. Bu Bapak kasihan, Bu. Insya Allah, di balik semua musibah ini, Allah akan memberikan hikmahnya untuk kita semua. HP-nya Ana nggak dibawa? Halo? Halo, siapa ini? Kayaknya salah sambung, Ben. Salah sambung, Bu. Yang angkat bukan Mbak Ana, tapi laki-laki. Jadi gimana dong, Bu? Kita kan harus ngasih tahu secepatnya kepada Mbak Ana. Ya udah, nanti Ibu coba lagi deh. Kali nomornya salah. Kita pulang aja yuk. Yuk, Bu. Man, ya? Tamu-tamu udah pada datang, Pak Ustadznya juga. Si Evanya mana sih? Ya, mungkin dalam perjalanan. Aduh, Man, kok bisa telat gini sih, Man? Coba kamu telepon ke rumahnya, ya. Ha, selera kamu bagus banget. Kamu pasti cantik pakai baju ini. Makasih. Eva, ya? Saya mau minta maaf soal semalam. Dan saya hanya ingin kamu tahu bahwa semua itu hanya kesalahpahaman. Gak apa-apa. Saya bisa ngerti kok. Kamu gak marah sama saya? Gak. Yaudah ya, saya ganti baju dulu ya. Tolong hubungi Ana dong. Handphonenya ketinggalan. Coba kamu telepon ke rumah Eva aja. Tadi saya sudah hubungi Eva tapi nggak ada yang angkat. Man, Eva sudah datang. Ayo. Alhamdulillah. Eva, kamu kemana aja sih bikin saya panik? Saya juga panik, Man. Saya juga bingung kenapa sih si Ana nggak datang-datang. Akhirnya saya putusin tuh naik taksi sendiri. Naik taksi? Iya. Tugas Ana adalah menjemput kamu dan membantu kamu untuk siap-siap. Sekarang Ana kemana? Ana datang tadi jam 7 pagi, tapi dia pergi lagi. Nggak tahu, katanya sih ada yang ketinggalan. Akhirnya saya siap-siap sendirian. Nggak ada yang bantuin, Man. Mana si Ana? Yuk, cepat. Sabar, Kak. Ana sudah dalam perjalanan. Ian, kita ini sudah terlambat 1 jam, loh. Ya, saya ngerti, tapi... Adrian bener, Man. Kita harus nunggu Ana. Ana kan keluarga. Masa kita menikah tanpa Ana? Yan, tolong sampaikan sama istri kamu. Kenapa dia harus menghancurkan hari kebahagiaan saya? Semua jadi berantakan. Alhamdulillah, akhirnya Ana datang juga. Kita bisa mulai sekarang? Ana, kamu dari mana saja sih? Tuh, Pak Ustadz sudah nunggu lama. Nggak enak sama tamu-tamu, yuk. Cepat, ayo, yuk. Cepat. Dengan ini saya nikahkan saudara Arman bin Wiranata Kusuma dengan saudari Eva Rosdiana Dewi dengan mas kawin 90 gram emas, seperangkat alat sholat, dan Al-Quran
dibayar tunai. Eva bilang dia terlambat gara-gara nungguin kamu. Justru saya yang nungguin dia. Kok aneh? Gak tahu, katanya dia mau ganti baju, terus dia ke toilet, saya tungguin. Dia gak keluar-keluar dari toilet, tiba-tiba dia ada di sini. Dia keluar dari kamar mandi, terus ninggalin kamu? Iya, gak tahu, tapi kamu percayakan sama saya. Saya juga bingung kenapa tiba-tiba dia ada di sini. Yan, ini benar-benar gak masuk akal, Yan. Menurut Ana... Cerita Ana benar-benar gak masuk akal. Mana mungkin Eva menghancurkan dengan sengaja pernikahannya sendiri? Jadi, kamu menganggap Ana bohong? Untuk apa dia bohong? Saya juga gak tahu. Tanya dong sama istri kamu. Yan, sekarang kamu bayangkan mana ada seorang pengantin ingin menghancurkan hari pernikahannya sendiri. Ana gak mungkin bohong. Gak mungkin. Tapi apa yang dikatakan Arman juga benar. Lik, di antara semua keluarga Arman, saya ngerasa kamu yang paling bisa menerima saya, Lik. Itu nggak benar, Fa. Kami semua di sini menerima kamu kok. Kok kamu punya pikiran seperti itu sih, Fa? Memangnya siapa di sini yang nggak bisa menerima kamu? Mudah-mudahan saya keliru. Pokoknya kalau kamu punya masalah, kamu cerita sama saya. Kamu janji ya? Mudah-mudahan saya bisa bantu kamu untuk menyelesaikannya. Makasih, Alif. Iya. Belas kasihan kamu sama saya. Udah menjatuhkan kamu dalam perangkap saya. Si Ratna memang betul-betul keterlaluan. Kita sama sekali nggak diundang di pesta pernikahan itu. Tapi kita akan tetap merayakannya. Mereka malam ini pesta pora. Tapi mereka tidak tahu sebentar lagi tawa bahagia mereka akan berubah menjadi air mata. Dan itu penyesalan seumur hidup untuk mereka. Malam ini sebetulnya adalah malam kemenangan buat kita. Dan malam kehancuran buat Ratna dan keluarganya. Betul. Dan mereka akan merasakan bagaimana hidup dalam kesengsaraan. Eva. Mama. Arman mana? Arman lagi di kamar mandi, Ma. Maaf ya, Mama mengganggu. Mama cuma mau memberikan ini. Apa ini, Ma? Buka saja sendiri. Astaga. Ini kan tiket ke Eropa, Ma. Iya, itu paket tur keliling Eropa selama 2 minggu. Kalian kan harus berbulan madu. Jangan. Jangan, Ma. Loh, kenapa? Saya nggak bisa menerima ini, Ma. Jangan, ah. Tapi kan... Ma, saya itu udah bersyukur sekali bisa menikah sama orang yang benar-benar cinta sama saya. Mendapatkan cinta Arman, itu adalah segala-galanya bagi saya. Jadi saya nggak perlu hadiah apa-apa lagi, Ma. Saya cuma berharap Mama bisa menerima saya sebagai menantu Mama. Eva, Mama sangat mengharapkan kamu bisa membahagiakan Arman. Kamu Mama terima sebagai menantu dengan sepenuh hati, Mama. Kamu sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Makasih, Ma. Alhamdulillah. Mama merasa bersalah karena Mama sudah salah menduga tentang Eva. Kan saya udah bilang sama Mama, Eva itu orangnya baik, Ma. Dia lugu, buktinya dia menolak perhiasan-perhiasan mahal dari kita. Ya, dan dia sangat mencintai Arman dengan tulus lagi. Alhamdulillah ya. Ma, saya pulang dulu ya, Ma. Udah malam. Suami sama anak-anak kamu mana? Mereka ada di mobil, anak-anak udah pada tidur. Oke, hati-hati di jalan ya. Iya, Ma. Der! Fa, kamu kenapa sih nolak hadiah bulan madu dari Mama? Loh, kamu kok tahu? Iya, tadi saya nguping dari kamar mandi. Kamu nakal ya? Kamu nakal ya? Aduh, sikit. Ampun. Kamu nakal ya? Iya, enggak. Udah, selesai. Fa, kamu kenapa sih? Kamu bulan madu sama saya, kenapa sih? Man,
Kamu kan masih banyak kerjaan. Apalagi acara pernikahan kita udah menyita banyak waktu. Jangan sampai... Shh, hari gini mikirin pekerjaan. Saya tahu kamu sekretaris saya, tapi malam ini kamu menjadi istri saya. Dito, hah? Si Feli itu lama banget sih. Ya gue nggak tahu. Loh, emangnya dia nggak ngasih kabar ke lo? Masa cewek sendiri nggak kasih kabar sih? Ya gue sih cuma tahu kalau Feli pergi ke Australia jenguk omanya, udah itu aja. Aneh. Dit. Bentar ya. Dit. Sorry. Nggak sengaja. Kamu nggak apa-apa kan? Minggir. Aduh. Kamu tuh kenapa sih? Sorry. Kakiku kram. Nyebelin banget ini, sih, ini minggir. Serius, ini serius, lagi kram banget. Aduh. Minggir. Dito, bagus ya. Baru satu minggu aku tinggal kamu, kamu udah berani ngedeketin cewek lain. Sayang, kamu salah paham. Salah paham gimana? Aku ngelihat dengan mata kepala aku sendiri, Dito. Sayang, kok aku sih yang disalahin? Jadi aku harus nyalain siapa? Nyalain tembok? Atau nyalain rumput yang bergoyang gitu, iya? Enggak. Maksud aku, kenapa cuma aku yang disalahin? Ya salahin dong orang yang ngedeket-deketin aku, yang nguber-nguber aku. Maksud kamu? Jadi gini, sejak kamu pergi, Sirin itu jadi agresif banget sama aku. Dia nggak deketin aku terus. Ya, terus aku mesti gimana dong? Namanya juga cowok, kalau dideketin cewek ya langsung... Dasar kamu. Sayang, dengerin aku dulu. Oh, bahaya. Assalamualaikum. Kamu. Pagi-pagi pengantin baru kok udah ada di dapur. Saya lagi bikin sarapan buat Arman. Oh, perlu bantuan? Saya lagi nyari kopi nih. Kopi. Hazim, bentar saya ambilin salep, bentar ya. Aduh. Eva, kenapa sih kamu? Udah man, ambilin anduk basah dong man. Kenapa tangan kamu? Kesiram air panas. Kesiram air panas? Siram kenapa? Saya nggak nyangka Ana bisa setega ini sama saya. Ana. Iya, sedih. Ana? Kamu cari siapa? Cari Eva, Ma. Tadi tangannya keseduh air panas waktu lagi buat kopi. Bikin kopi saja bisa keseduh. Itu tandanya dia tidak biasa mengerjakan pekerjaan dapur. Ini kecelakaan. Mungkin Anda melakukan ini dengan sengaja. Man, apalagi sih yang saya mesti buktiin sama kamu supaya kamu percaya sama saya? Maksud kamu apa? Anda sengaja milih baju yang jelek buat pesta pernikahan kita. Dia sengaja mengacobalohkan pesta kita. Sengaja bikin saya terlambat hadir. Dan pagi ini, dia sengaja melukai saya sampai
Sampai dia menyiram saya dengan air panas, Man. Eva. Saya punya firasat, Man. Kalau Ana tuh nggak seneng menerima saya di rumah ini, Man. Eva, itu nggak mungkin, Fa. Seolah-olah dia menganggap saya itu saingan dia. Padahal saya cuma mau bersahabat, Man. Bener, Man. Tapi dia menganggap saya nggak layak jadi iparnya. Fa, saya mohon sama kamu ya. Jangan berpikiran yang bukan-bukan. Maaf, Man. Mungkin kamu benar. Kalau saya terlalu berlebihan. Maaf kalau saya menuduh Ana. Eh, cewek ganjen. Apa? Lo gak usah mimpi bisa ngerebut cowok gue. Lo tuh gak selevel sama gue, ngerti? Lo tuh kenapa sih, Vel? Kok lo kayak orang kesurupan gitu? Eh, yang kesurupan itu lo. Kemasukan roh kuntilanak ganjen. Nyadar dong lo siapa. Mana mau itu sama lo. Jadi lo gak usah usaha. Lo gak usah jual-jual diri lo itu, ngerti lo? Dito cowok gue. Hah? Mai, udah Mai, susah. Rin, lo kok dikatain diem aja sih Rin? Balas dong! Sama cewek gituan aja lo diem aja. Udahlah Mai, gak usah diladenin. Ntar juga dia tahu sendiri kalau sebetulnya cowoknya yang ganjen, bukan gue. Gue mesti gimana dong? Gue kepepet. Lo takut sama Feli? Lo takut diputusin? Kalau soal diputusin sih gue gak takut, tapi masalahnya gue belum dapat gebetan baru. Lo tuh emang dasar. Ya gengsi dong, diputusin tapi belum ada cadangan. Emangnya cadangan baru lo tuh siapa? Jangan-jangan Sirin nih lagi. Dito, kelihatannya lo tuh harus pakai kacamata deh. Jelas-jelas lo tuh dapet si Feli. Segala pakai naksir Sirin nih. Anak tukang kue aja segala taksir-taksir. Emang hebatnya Sirin itu apa sih? Sorry. Tadi lu ngomong apa? Iya, anak tukang kue. Semua orang juga tahu kalau dia itu anak tukang kue. Gak masuk akal. Kamu kan tahu Ana. Gak mungkin Ana melukai Eva. Ya, saya tahu. Tapi... Tapi apa? Kamu menyalahkan istri saya? Enggak. Sama sekali enggak menuduh. Saya ini benar-benar bingung. Bingung sekali. Ya, kamu bicara dong sama istri kamu. Jangan terlalu sensitif. Kamu menyalahkan istri saya? Saya enggak menyalahkan istri kamu. Saya bilang, Eva jangan terlalu perasa. Hal kecil dibesar-besarin. Yan, saya rasa sih wajar aja kalau dia sensitif. Dia merasa ditolak di keluarga kita. Dan seharusnya kita jaga perasaan dia. Ya, oke. Saya salah. Ya. Saya mohon. Saya mohon sama kamu supaya jaga perasaan dia. Dan kita berusaha untuk menerima dia di keluarga kita. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Saya pusing. Saya ngerti maksud kamu. Selamat makan. Masakan apa ini, Zin? Sup kembang tahu dan makaroni. Kembang tahu dan makaroni. Kebetulan kemarin ada sisa makaroni panggang. Terus ya udah aku masukin aja ke dalam sup kembang tahunya. Kamu kok campur makanan sisa di masakan kamu ini? Yang penting kan makanannya bergizi. Ayo dong, suruh dimakan.
Ingat kata dokter, kamu itu harus banyak makan makanan yang berkuah biar kamu gak dehidrasi. Nanti kalau kamu kurang cairan, akibatnya bisa fatal. Iya, tapi... Sur, kamu tuh harus cepet sembuh. Kalau kamu kelamaan sakit, bisa-bisa rumah kita tuh kayak kandang ayam. Maksudnya apa? Iya, maksudnya kalau kamu sakit, siapa yang bakal beresin rumah? Siapa yang ngepel, siapa yang nyuci, siapa yang nyetrika, siapa yang... Loh, Sur, kamu kemana? Saya mau ganti baju, mau ngantor. Ngantor? Kan kamu masih sakit. Saya bisa tambah sakit kalau di rumah terus dan makan sup buatan kamu itu, Sin. Sur! Dasar nggak tahu diri. Gak ada rasa terima kasih, udah dimasakin. Loh. Eva? Apa kabar, Eva? Loh, Surya ini, Surya. Masa lupa sama saya, teman SMA dulu. Surya. Aduh, jangan pura-pura lupa Reva sama saya, Pak. Ingatnya kamu dulu pernah jemput saya naik sepeda dulu, berdiri di jalur sepeda. Ayo, waktu acara perpisahan sekolah dulu. Ah, ini pasti kamu ingat. Kamu dulu pernah ketahuan main judi karapan sapi kan dulu kan? Sama ibu kamu kan? Ya kan? Terus gimana kabarnya Adnan? Adnan pacar kamu dulu, sebelum kamu putus sama Buyung. Buyung? Ayo ingat gak, setelah kamu sama Buyung, terus kamu baru pacaran lagi sama Nasution. Maaf, saya banyak kerjaan. Permisi. Loh kok? Oh. Lagi-lagi begini sih, Eva ya. Nggak pernah berubah sifatnya dari dulu sampai sekarang. Pasti ada sesuatu ini. Siapa sih orang itu? Orang yang mana, Bu? Tadi yang pakai baju coklat. Oh, itu Surya, Bu. Karyawan baru di sini. Baru aja mulai hari ini. Maksud kamu orang tadi kerja di sini? Iya. Gawat. Surya tahu masa lalu saya. Surya nggak boleh kerja di sini. Halo. Halo, selamat siang, Pak. Siang. Tolong sampaikan ke Ibu Eva. Ditunggu sekarang juga di lobi ya. Mbak Evanya sudah pulang, Pak. Sudah pulang? Iya, katanya tidak enak badan. Oh ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eva mana, Ma? Di kamar. Ada apa sih, Man? Kenapa dia pulang begitu kesal? Sampai Mama ajak makan aja dia nggak mau. Nggak ada apa-apa, Ma. Mungkin dia lagi nggak enak badan. Ya sudah, lihat dulu. Assalamualaikum. Pa, ada apa sih? Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu pulang duluan? Gak aman. Ada apa? Saya udah menduga kalau semuanya ini bakal terjadi, Man. Maksud kamu apa? Rekan-rekan saya di kantor melihat saya menikah sama kamu. Mereka jadi punya pandangan negatif sama saya, Man. Rekan-rekan di kantor? Siapa? Pegawai baru itu. Pegawai yang baru? Pegawai baru itu melecehkan saya. Kalau saya perempuan murahan yang gak punya harga diri, yang cuma mau menjual diri saya buat mendapatkan kamu, Man. Eva. Gak mungkin Surya berani kurang ajar gitu sama Eva. Yan, bagaimana gak mungkin? Dari dulu juga si Surya gak suka sama Eva, makanya dia menjelek-jelekan Eva. Oh, bukan menjelek-jelekan, tapi... Tapi bagaimana? Hah? Sudah jelas kok. Kalau Surya tuh nggak suka sama Eva, makanya dia ganggu terus. Ya, saya ingetin sama kamu ya. Pokoknya,
nggak ada karyawan yang berani mengganggu istri saya atau kurang ajar sama istri saya. Ingat itu. Oke. Saya akan ngomong sama Surya. Apa? Eva sudah kawin sama Arman, kan? Sorry, Sur. Kami nggak sempat mengundang kalian. Yang hadir juga cuma keluarga dan pestanya terlalu mendadak. Wow. Kalau begitu, sekarang Eva sudah jadi nyonya besar dong, Yan. Apa kamu sempat ketemu Eva hari ini? Ya, sempat lah, ya. Namanya juga teman lama. Tapi dia pura-pura lupa sama gua, Yan. Pasti ada kata-kata kamu yang menyinggung perasaan dia. Nggak ada lah, Yan. Nggak mungkin gua ngomong macam-macam sama perempuan. Nggak kok, gua nggak ngomong apa-apa kok, Yan, betul? Ya udahlah, Sur. Intinya, dia merasa tersinggung dengan kata-kata kamu. Untuk lain kali kamu lebih hati-hati. Saya tahu Eva teman kamu. Tapi Surya, tolong. Sekarang Eva sudah menjadi istri dari kakak saya. Oke. Surya? Siapa Surya? Dia teman SMA saya. Wah, gawat. Gawat, Eva. Kalau dia sampai menceritakan asal-usul dan masa lalu kamu. Tenang aja, Om. Saya akan singkirkan Surya sebelum dia merusak reputasi saya. Lagian juga, saya ini kan istri pemilik perusahaan. Saya bisa melakukan apa aja terhadap staf di kantor. Ya, oke. Om percaya sama kamu, Eva. Kamu memang luar biasa. Mana Eva? Lagi dandan, Ma. Makan yuk. Makan. Saya makan di luar, Ma. Gimana sih? Mama sudah siapkan makan malam, malah makan di luar. Ma, saya bukan makan di restoran. Tapi saya makan di rumah Lika. Di rumah Lika? Iya. Iya, kata Eva, Lika ngajak makan kita untuk makan di rumahnya. Tumben. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, pengantin baru. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Fa? Baik. Apa kabar, Man? Alhamdulillah baik. Nanda mana? Ada di dalam nih, kita masuk yuk. Om Arman, Kita. Apa kabar, sayang? Man, saya pinjam istri kamu sebentar ya. Saya mau ngobrol. Ita Adi temenin Om Arman ya. Yuk, Fa. Berapa sih Om udah lama nih? Kas berapa? Kak Arman berantem lagi sama Eva. Enggak. Loh, kata Mama, Eva ngambek lagi. Bukan Kak Arman. Tapi ke Surya. Surya? Iya. Makanya saya bingung. Kalau Eva ada masalah sama Surya, saya bingung. Karena Surya kan teman kita, sahabat kita. Masalah apa lagi sih? Biasalah, ada kata-kata Surya yang menyinggung perasaan Eva. Loh, emang Surya ngomong apa? Saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Saya udah terlalu pusing dengan urusan saya sendiri. Tapi yang pasti saya ngomong sama Surya bahwa Eva sekarang bukan setaris ke Arman lagi, tapi udah jadi istrinya. Kasihan banget ya Eva. Kok kasihan? Ya iyalah, dia kan masih pengantin baru, belum beradaptasi. Kalau dia stres, Kak Arman juga stres loh. Kamu kenapa? Kenapa kamu jadi nangis begini sih? Surya. Memangnya ada apa antara kamu dan Surya?